bola berada di kaki putra kelahiran Perla Aceh Timur, Zubir Orlando, kembali menunggu peluit panjang pertanda dimulainya babak pertama yang akan dilangsungkan oleh Safrija. Ya, kemudian baru saja Zubir langsung berikan ke belakang. Di sana ada putra kelahiran Labui, kemudian Pidi, saudara Irfanda Osman, kerjasama dengan Syarul Munandar. Cantik sekali. Sekarang bola dengan si Tega Saputra, mantan pemain Kesana Raya, yang saat ini tampil dengan tim Juang FC di Liga 3. Cukup rapi, bisa dikatakan, permainan di babak yang pertama awal-awal laga. Cantik sekali kirama permainan 1-2 yang diperagakan oleh pemain-pemain yang bisa dikatakan masih aktif di Liga Indonesia. Ini dia Tega, cukup tenang di dalam putra kelahiran Nuhun Kusangan ini. Lemparan dalam yang pertama dapatkan, langsung umpan diarahkan. Di sana ada putra kelahiran Bulu Jakara yang juga bisa dikatakan ya menjadi andalan kepada Kuta Pase FC baru-baru ini di Liga 3. Dia juga sempat mengantarkan Kuta Pase tampil menuju di dalam besar. Fatio Sofian ketem ke sebangsa langsung angkat ke depan, namun dicuri oleh pemain kembali kepada tim Apisena FC. Ini dia Reviansa, cantik sekali umpan berpindah kaki. Di sana masih ada Adi Tidal bersama dengan Reza Palepi, cukup tenang adalah putra kelahiran Dewantara ini. Lagi-lagi mencoba mendekat arah serangan. Di sana masih ada ya pemain-pemain daripada tim Apisena FC. Aidil Rasidin kembali bersama 1-2 sentuhan. Sekarang bola di kaki ya Reviansa, Andre Mareza bersama 1-2 Amin Dafa Wahyudi, cantik sekali ritma permainan berkaki kaki kali ini. Di dalam di sana ada pemilik nama dan berdoa Amin kembali lagi gila kuasaan, namun mencoba dikuasai oleh Andre Mareza. Rehan Kuri mencoba kembali di bawah lawan, cukup tenang bisa dikatakan tampilan daripada pemain-pemain Apisena FC. Di dalam kali ini kembali lagi irama permainan berkaki kaki mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada tim ya Apisena. Revi Tera Lam Karuna kembali lagi mencoba bersabar dia. Ya ini dia kita lihat Revi putra kelahiran Kuta Baru Kecamatan Kuala. Ya Arif Munandar langsung jauh ke depan, namun di sana ada Lam Karuna yang juga berbagi tampil dengan tim Tiger FC Amatirin Perla Aceh Timur. Yang kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh Irfanda Usman terhadap saudara Rehan Kuri. Kali ini bola jatuh dikasih Abdal, kerjasama 1-2 sentuhan kembali lagi mencoba di peragakan. Ya baik sekali umpan menusuk kali ini, namun akan terjadi ketika di sana masih ada ya Abdal, namun direbut oleh Mu'ari Dewantara. Cengitingnya di pon Aceh di pon Papua dengan sebuah umpan menyilang mudah sekali yang diinjar Zubir Orlando. 1-2 sentuhan, lagi-lagi kita lihat putra Cerara mencoba menekan dari sisi sebelah kanan dan ada pertahanan lawan, situasi berbahaya. Kita lihat datang kembali lagi Munandar mencoba mengambil ancang-ancang keras sebuah tembakan, namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Arif Munandar, ya penjaga gawang. Ya kelahiran Aceh Utara ini mengambil ajang-ajang dia. Ya jauh meninggi. Lagi-lagi juga dapat terjadi. Di sana masih ada ya saudara Mu'arif Dewantara, namun jelas sekali dapat di depan wasit nasional Safrija Juli pelanggaran dilakukan oleh Revi. Ya Furkan itu. Ini dia kita lihat saudara Mora Andika, mantan pemain Villa 2000 Jakarta dan Elang Biru KPL Langsa. Munandar 1-2 sentuhan, lagi-lagi gagal serangan. Tidak apa yang terjadi, kali ini mencoba dikuasai kembali lagi Munandar berlabuh dasar akhir. Cepat sekali putra kelahiran Aceh Barat Daya ini mengambil ancang-ancang kembali lagi dengan sebuah umpan robosan. Cepat sekali sisiran, situasi berbahaya bisa dikatakan. Tidak lekat dari kemulut gawang, namun cukup sigap putra kelahiran Kuta Baru Kecamatan Kuala Revi Tora. Ya ini dia penjaga gawang dengan nama perempuan disapa lelaki Moli, cantik sekali bola berpindah kaki berapa Josephian. Ya umpan berpindah ke Ramora Andika kembali lagi Khairul Munandar. Ya serangan demi serangan, anda lihat cukup tenang bisa dikatakan sekuat daripada tim Putra Cerara. Di dalam berawal dari persen belakang mereka mengalami serangan. Kali ini bola jatuh di kaki Fadlul Sofyan, berpindah kembali ke belakang. Di sana ada Mulijar yang umpan berpindah sementara kepada putra kelahiran Tidak Kelungguki Dewantara Mora Andika, langsung dengan sebuah lompat Munandar yang dicari. Tidak di sana masih ada ya saudara Reja Paling. Lagi-lagi berposition coba dikuasai kali Andre Mareza, namun terbaca oleh Mujasir Akil. Kita lihat Mujasir Akil dengan sebuah kupas, namun kandang bola di kaki lawan. Serangan datang bergelombang. Oh, Reza Fahmi kali ini mencoba kembali lagi. Kita lihat sebuah umpan, namun dekat dengan penguasaan saudara Reza Palepi. Andre Mareza kembali lagi bilang kuasaan kali ini. Mu'aril Dewantara mencoba kembali lagi memindahkan arah bola kepada Rahmat Rahmadi, pemain yang kerap dijuluki dengan Roberto Carlos ini. Namun apa yang terjadi? Terbaca oleh saudara Abdal. Ya lagi-lagi
antisipasi daripada saudara Reja Fahmi, ya putra kelahiran Panti Raja Kabupaten Pidijaya ini. Ayo, ya langsung mencoba kembali dari kita serangan mereka. Jadi bola kita sementara Korehan mencoba memindah ke kotak terlarang. Kita bertahan kembali untuk berpindah kali ini. Andi Rashidi, namun di sana masih ada bola. Andi Kadir berbahaya. Kita keluarin sementara. Geserkan arah serangan pada Teja. Di sana ada Mudasir Adil, putra kelahiran Abdillah. 1-2 sentuhan dengan Subit Orlando. Teja Saputra mencoba kembali lagi melakukan open lapping ke depan. Kerjasama 1-2 sentuhan kembali lagi mencoba di perlagakan. Lagi-lagi hilang kuasaan terbaca oleh saudara Abdal. Sultan itu mencoba bersama dia. Kita lagi-lagi tidak mampu menguasai. Karena sebuah umpan kemesan cepat sekali. Putra kelahiran Blue Merah Mulia ini. Ayo masih dengan asli. Karena sebuah umpan baru saja didapatkan oleh kekuat pasukan yang dibangun di belakang oleh Dr. Purnama Setiabudi salah satu anggota DPRAP saat ini. Ya, tendangan pojok kembali lagi. Situasi berbahaya kali ini terkita di sisi kanan gawang yang dikawal oleh saudara Mohijar Asal lantarnya terbaca oleh Rahman lagi-lagi ya menampaknya kembali lagi satu dari tiga kita Munanda. Lanjut. Ya, ya Subir Orlando yang diinjak. Namun di sana ada Adi Kidal, putra kelahiran Payasut kita pada Juli ini. Reza Palesi ke tengah. Bersama kembali dengan satu dua tahun. Nanti akan terjadi kita lihat kira sekali. Putra kelahiran Kidal apa? Gami Kapila. Reihan Puri. Tercoba oke. Di awal berbahaya. Ya belum berawal. Kepada Lekwani. Kepada masih imbang atau lim-lim kerap kami katakan dengan bahasa Thailand. Irfan Da'udman tidak lagi-lagi terlalu tajam. Sebuah umpan hanya RBT yang dapat mengejar, hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Avicenna FC. 16 tim yang ikut ambil bagian, di mana lepas kami 15 pertandingan yang sempat kami rencanakan. Namun sementara 6 tim telah menggenggam tiket menuju putaran ke-8 besar. Ya maksud kami 5 tim telah melangkah ke putaran 8 besar. Semisal seperti PKRHR di Sinta Mantan, Gambe United dari Banda Aceh, Kududu FC juga tidak di dalam mereka. Ditambah lagi dengan tim di bawah tangan daripada Bapak Zulkifli, ZPSI Surakarta. Sedangkan kemarin itu, Cuma Rumah, kelas lanjut juga telah kami tempatkan di putaran yang lebih bergensi, yaitu di pertandingan putaran 8 besar nanti. Nanda Buruk mencoba mengatur irama permainan mereka. Ya kerjasama 1-2 kembali lagi. Kita lihat kali ini. Oh, kita lihat tidak kompromi tadi. Putra kelahiran Muhin Pusangan ini, Teja Saputra, yang juga bermain bisa dikatakan membawa sekuat dengan tim kuat FC lolos ke putaran kenapas besar Liga 3 Regional Aceh. Ini dia kita lihat Zubir Orlando berlaku umpan dalam Ari Dewantara. Cantik sekali Robert Soekarno ini julukan sehari-hari mengambil ajak-ajak dua kotak penalti. Kita lihat Carlos tadi. Oh, nyari saja Amir Wijan jadi korban tembakan daripada Robert Soekarno ini. Ya, ya. Ukulam kadu. Oh, ukulam. Ukulam juga kadu. Tapi dayu kan. Awakah ada pegang, ada datang, lagi dayu. Gak dayu dulu lagi datang. Kau dia kadang boleh kau. Ini ada kongkong ini ha? Ini kongkong ini kongkong ini. Yang punya kongkong bola yang tak salah. Memang lupa aku. Oh kerja. Ya kita lihat lagi-lagi. Nanda bunuh. Namun kembali lagi masih belum tepat. Sebuah tembakan daripada Khairul Munandar. Ya putra kelahiran Dayah mengarah ke dalam Kota Makmur ini. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Bagi tim Avicenna. Yang bisa dikatakan rata-rata atau mayoritas dua tim ini menurunkan pemain-pemain yang masih aktif di Liga 3. Ya, di mana kita Avicenna juga mengandalkan beberapa pemain yang baru-baru ini juga membawa tim Dewantara United lolos ke putaran 16 besar. Begitu juga sama halnya dengan sebuah daripada tim Putra Cengkareng yang diperkuat oleh beberapa pemain yang masih aktif bersama PSL Langsa dan juga PSV Ahmad Hendek di Liga 3. Cantik sekali. Lam Karuna mencoba melepaskan diri. Abdal. Namun Anda lihat cukup tenang pemain yang dijuluki dengan Roberto Carlo. Dia adalah lagi-lagi lemparan yang didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim. Ya, Putra Cengkareng Utama.
Ya, tim yang disokong dari belakang oleh toko olahraga Underspot Mata Jepang 2 dan juga pusat pembuatan jadi ya, original Kertagi Aparel. Segera di sana ada Rahman Idi kembali lagi mencoba menjaga arah serangan Mutasir Akhir kerjasama dengan Mora Andira kembali lagi. Lagi-lagi ritma permainan berkaki-kaki Teja Saputra mencoba membuka sisi sebelah kanan dibayang mengidia oleh Andri Mayreza. Cantik sekali Mutasir Akhir lepas kali ini namun terbaca oleh putra kelahiran Baya Cukup dan Juni Adi Jauh. Ini dia pemilik nama dan kedua Amin. Cantik sekali bola berpindah kembali lagi Revi kerjasama 1-2 kembali lagi Reja Khalid. Ya, kita kembali lagi umpan dipindahkan. Oh, saya nyaris saja tadi. Ya, saudara Sapri Pangkut yang jadi korban. Dia korban yang lebih. Mari Dewantara. Irfan dan Ipan mencoba kembali lagi mengatur irama permainan mereka. Kita cukup sulit bisa dikatakan membuka area pertahanan daripada tim Abu Seda. Ya, kepada Anda penonton yang baru datang, namun di sini kami hanya bisa berkesan potongan tiket jangan Anda buang, pakai lagenya karena untuk apa Bapak pun drone berkesempatan butuh dispenser, mixer dan blender yang akan disediakan di panitia penyelenggara. Ya, ini dia kita lihat Pak Jero Sofian. Lagi-lagi Reza Fahmi mencoba mengatur irama permainan dia. Kita lihat kerjasama dengan Muharrir Dewantara. Serangan datang bergelombang. Kita lihat lagi-lagi dengan sebuah umpan. Oh, apa yang terjadi? Mudah dibinakan oleh penjaga gawang kelahiran Kude Aron, kecamatan, ya, Tanah Luar Aceh Utara, saudara Arif Munandar. Ya, Reza Fahmi lagi-lagi mencoba meracik serangan kali ini. Mutasir Akhir cukup tenang. Kita lihat mengambil ancang-ancang luar kota melara. Namun sebuah shooting lepaskan terbaca tadi oleh pemain bertahan. Tendangan sejak yang keempat didapatkan kali ini oleh pemain-pemain daripada tim ya Putra Cerara. Situasi berbahaya kembali lagi tercipta tepat di sebelah kanan gawang yang dikawal oleh saudara Arif Munandar. Ya Robert Tutalok pemasalahan lagi satu baru. Pasal lagi yang mana itu tujuh, mana itu kelompok. Ya, tanya baru tu aku dah pun. Anak kubur pada itu. Baru tu yang tak dengan jawab apa tu. Ya, biasa dia ke tag or two. Dia buat dia. Ya, kita nak lagi-lagi. Nampaknya bola keluar kali ini hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Avicenna. Ya, Adi Cina. Ya, mencoba kembali lagi membangun serangan. Ya, cantik sekali sebuah umpan. Namun di sana masih ada Rahmadi ini. Ini dia Irfanda Utman kerjasama dengan Khairul Munandar mencoba kembali lagi menyesuaikan arah serangan. Terlah umpan sekarang kepada mantan pemain Laskar Nusa Kambangan PSSI Lacak di Liga Indonesia Mutasir Akhir putra kelahiran Aceh Barat Daya. Sekarang bola di kaki Roberto Carlo mengambil ancang-ancang dia. Kita lihat dengan sebuah umpan closing cantik sekali. Namun di sana masih ada Adi Jawi. Irfanda Utman kembali lagi Mutasir Akhir kali ini. Oh, salah pengertian. Di mana dalam tadi Teja Saputra. Kabar ini sempat membawa Dewantara United lolos ke putaran 16 besar Liga 3 negeri Aceh. Di sana ada pemain dengan sebidang pengalaman, Mora Andika, kerjasama dia dengan Fajro Sofian, Pribumi Asli Kutabang. Kita lagi-lagi bersabar, sekuat daripada tim yang dimenjuri oleh saudara Rahmat Kesal Jani. Kita cantik sekali, umpan berpindah kali ini, Teja Saputra mencoba kembali lagi. Kita apa yang terjadi, nampaknya mudah terbaca oleh Andre Mayreza. Kita pelanggaran dapatkan oleh pemain kelahiran Nuhun Kesangan ini. Tendangan bebas kembali lagi dapatkan di jantung area pertahanan. Kita lihat sekarang bola dihadapi oleh saudara Reja Palevi mengambil ancang-ancang dia. Sama-sama kita nantikan kemanakah umpan yang akan diarahkan. Kita lihat jauh ke depan. Oh, berbahaya sekali. Zubir Orlando. Oh, tembakan di luar area kotak penalti daripada Orlando. Baik-baik. Gawang yang dikawal oleh saudara Arif Munandar. Ya, masih aman kedudukan sementara masih berimbang jalannya pertandingan yang sedang kami pentaskan di mana kedudukan sementara masih kacamata alias 0-0. Kita lihat lagi-lagi di pertandingan ya di sana masih ada Rahmat ini kali ini bola jatuh di kaki saudara ya Fajrul Sofyan. Ya lagi-lagi irama permainan di segala lini. Namun apa kembali lagi kesempatan dapatkan oleh sebuah pasukan daripada Said Farai
cantik sekali. Habis tidak mengambil tidak permainan kita kita. Namun kembali gagal serangan mereka. Tidak pelanggar lagi oleh pemain sama ada kedua. Dapa Amirah ini terhadap Muharrem Dewantara. Dua pemain bisa dikatakan satu guru satu ilmu. Karena sama-sama kerap menjadi tumpuan harapan bagi tim Dewan Royal United di turnamen-turnamen besar. Munanda cukup pada sikut ini. Namun kembali lagi umpan digeserkan kepada Mora Andika kali. Oh, berbahaya ini. Kita Munija mencoba bersabar dia. Langsung jauh meninggi. Roberto Carlos yang dicari. Cantik sekali. Kita Reja Fahmi mencoba kembali lagi menekan. Dari sisi sebelah kiri jatuh oleh pertahanan lawan. Namun apa yang terjadi? Terlalu terburu-buru si Jack tadi. Lemparan gelam didapatkan. Ya, kita lihat lagi lagi. Manager daripada sekuat PKB HRG FC. Ya, saudara Amiruddin Muhammad Daud atau Bang Degang yang menyempatkan diri menyaksikan jalannya pertandingan, di mana mereka masih menyaksikan siapakah yang akan menjadi lawan di putaran delapan besar nanti. Kita lihat Teja Saputra mencoba kembali lagi, namun sayang kita lihat sebuah umpan yang tidak tepat. Ya, mereka dikalahkan lewat drama adu penalti oleh Juri FC Bambang. Ya, Putra namun terbaca kembali lagi. Kali ini bola jatuh di kaki Irfan Daudman. Kerja sama satu dengan Reja Fahmi. Kerja Reja Fahmi kembali lagi mencoba mengubah arah serangan. Irfan Daudman baik sekali. Mudasir Acil cepat kali ini mencoba menusuk dari belakang. Acil Mudasir mengambil ancam. Kita lihat dengan sebuah cutback ke menurut gawang. Namun terbaca oleh Adi Kidal. Tendangan pojok kembali lagi dapatkan oleh pemain-pemain daripada tim. Ya, Putra Cenara. Situasi berbahaya. Lihat dengan Reza dan Oli Agri. Tapi lebih kebuka tahu oleh Gede Kale. Nabi. Ya, Rahmadi ini. Mudasir Acil kembali lagi. Umpan berpindah sisi. Oh, Irfan Usman hilang kuasaan kali ini. Fajrul. Kita tidak bersabar dia. Kerjasama 1-2. Lagi-lagi, irama permainan mencoba digeserkan kepada putra kelahiran Kedai Kerungkukuh Dewantara, Mora Andika. Reja Fahmi, 1-2 sentuhan. Teja Saputra kembali lagi hilang kekuasaan. Pelanggaran melakukan tadi oleh saudara Fadrul Sofyan. Adi. Ya, di sini kami mengajak dan juga mengingatkan kepada pemain yang kami banggakan, pemain-pemain yang kami cintai, ya tolong bagi bila pertandingan tetap dijunjung tinggi dan juga keselamatan yang harus diberikan. Langgari. Dari lapangan, ya Bang Saifullah dan juga Bapak Said Farulali yang garis dari lapangan belum diperlukan karena dua kali kamu yang garis yang pun orang batasan. Baik lewat kita kali yang kedua. Ya, kita lihat kesempatan kembali lagi lewat setis bola mati di luar area kotak penalti. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Akankah ini menjadi peluang bagi tim ya Avicenna Revi Pora? Namun masih berdiri tembakan di kotak Putra Kelahiran Kota Baru. Kita akan akhir geser ke belakang. Rahmadi
lebih kuat daripada tim Putra Cekaran. Kita kali kembali di mencoba menghilangkan alat serangan. Kita masih mencoba mencari ruang. Ya, di sana ada Mora Andika senior di tim Dewantara. Kita kali ini mencoba kembali mengambil alat serangan daripada tim Putra Cekaran dari kecamatan Cikabang. Cantik sekali umpan berpindah haluan. Di sana ada Reja Fahmi kali ini. Reja Fahmi mencoba kembali lagi putar serangan. Dua pemain mencoba melewati. Kita DJ mencoba masuk ke kotak penalti. Umpan kepada Muda Si Acil kali ini. Muda Si Acil. Oh! Andre Mareza. Di sana ada Furkan. Di sana kembali lagi pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain bernomor punggung 6 ini, Tetia Saputra. Levi. Lalu. Ya, kita lihat kembali lagi. Kasih bang. Ya, serangan demi serangan. Lima, mencoba kembali lagi mengatur irama permainan mereka. Reja Fahmi sementara. Ya, bersabar. Mugandar kembali lagi mencoba mengembangkan irama permainan. Ya, 1-2 sentuhan mencoba diperagakan. Namun kembali lagi pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain-pemain Avicenna FC. Nampaknya saudara Revi Yansyah tadi yang melakukan sebuah dorongan dari belakang hanya membuahkan tendangan bebas saja. Ya, situasi berbahaya. Lagi-lagi tercipta di depan gawang yang dikawal oleh Arif Munanda. Ya, akankah ini menjadi makanan sehari-hari daripada Roberto Carlo ini atau Rahmat Rahmadi nama asli mantan pemain Jok Belawan ini? Ya, kita tunggu dan kita nanti. Ya, siapakah yang akan dipercaya oleh saudara Rahmat Kaisal Jani mengambil bebas tendangan? Ya, nampaknya benar Rahmat Rahmadi atau Roberto Carlo juga sehari-hari. Kita lihat apa yang terjadi. Tembakan daripada Roberto Carlo tadi merepotkan petugas bola kami. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Ya, adik-adik kamu, cok bola yang ada uluannya. Yang Bang Rahmadi di depan lain. Yang dari Kak Rumah Tito. Ya, apapun masih bisa terjadi. Dafa Amin Wahyudi, putra kelahiran Ujung Pacu ini. Kembali lagi umpan berpindah kaki. Namun di sana ada Aidil Du. Dilanggar oleh Irfan dan Utman. Kembali lagi skena permainan mencoba diperagakan. Kurtop Ebro kita lihat kali ini mencoba menancap. Namun apa terjadi? Bendera duluan digoyangkan. Tidak bola duluan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya membuahkan tendangan gawang. 16 menit ikut ambil Bang Yan. Seperti mana yang telah kami janjikan kepada Anda. Bukan hanya hadiah 1 dan hadiah 2 saja yang akan diberikan penghargaan oleh panitia penyelenggara. Namun yang perlu Anda ketahui, ya, top score dan pemain terbaik nanti akan diberikan penghargaan oleh panitia penyelenggara. Sementara ranking tertinggi pencetak gol terbanyak saat ini menjadi milik daripada Mustafa Ibra dari tim PKB HRD FC Simpang Bantam dengan torehan 2 angka. Ya, seandainya Muda Si Acil sore ini berhasil menambah angka, maka bisa dikatakan ia lagi sandingkan dengan Mustafa Ibra. Ya, tidak lagi-lagi irama permainan terus melalui ini mencoba diperagakan. Kita cantik sekali. Umpan berpindah kaki. Ini dia kita Zubir Orlando, Reja Fahmi. Namun Anda lihat begitu indah sebuah umpan manja yang diberikan oleh mantan pemain Perlak Raya yang juga baru ini membawa sekuat daripada tim Tiger FC Amal Rimbek yang lolos ke putaran 16 besar Liga 3 Regional Asia. Saudara Zubir Orlando, ya, pemain dengan postur tubuh yang sangat ideal, ya, pemain nomor punggung 9 ini.
Yang kita lihat lagi-lagi serangan demi serangan. Ini dia kita lihat saudara Irfan marah tadi dengan bahasa lokal. Ya tidak seadil. Kembali lagi bola jatuh di kaki Revi Pora. Mencoba membuka ruang. Kita lihat cantik sekali Furkan. Namun di sana ada Tega Saputra. Serangan datang lagi belum henti-henti. Namun cukup tenang. Dapat Alun Wahyudi kembali lagi mencoba menghidupkan serangan Furkan itu dengan sebuah umpan balik berkawan. Namun di sana ada Fasil Sofyan. Kali ini serangan berbalik bergelombang. Mencoba diatur oleh Mu'ayu Jawantara dan kawan-kawan. Reja Fahmi kali ini mencoba kembali lagi membahayakan situasi. Kita lihat Reja Fahmi memasuki area kotak penalti. Mu'ayu Jawantara mencoba kembali lagi mereka arah serangan mereka kerjasama dengan Mudasir Acil. Kita lihat sekali Rahmadi ini cantik sekali Roberto Carlo tidak terjadi. Anda lihat padahal ini umpannya sangat indah berkelas, namun yang sangat disayangkan Reja Fahmi musuh on bola dengan bahasa lokal. Rahmadi ya Fajul Sofyan. Umpan berpindah kepada Irfan dan Usman. Khairul Bunandar. Lagi-lagi berposition dikuasai sementara oleh sesuatu yang dimiliki oleh Sogar Rahmat Kaisal Jadi. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba mengatur irama permainan mereka. Ya Fadlul Sofyan, Khairul Bunandar mencoba kembali membuka serangan dan sekali ini Irfan dan Usman kembali lagi. Zubir Orlando kali ini cantik sekali. Kerjasama kaki-kaki Wa'aril Sewantara datang kembali lagi saudara. Ya Mudasir Acil, Mudasir Acil mencoba mencari ruang. Kita lihat kali terpaksa umpan digeserkan kepada saudara Wa'aril Sewantara. Ini dia kita lihat saudara Bora Andika mencoba kembali mengatur irama permainan mereka. Reja Fahmi, 1-2 sentuhan. Lagi-lagi cukup tenang, cukup sabar. Bisa dikatakan pemain-pemain daripada tim Putra dan arah Kutablang. Ya ini dia kita Reja Fahmi. Umpan berpindah dengan Mudasir Acil. Acil! Oh, kembali lagi. Kita lihat diberikan leluasa, diberikan ruang terbuka. Kita lihat ruang tembak, tidak ditutup rapat. Kembali lagi kita lihat mengancam tembakan daripada putra kelahiran Aceh Barat Daya, Mudasir Acil. Namun masih meninggi dari gawang yang dikawal oleh Arif Bunandar. Ya lagi-lagi, serangan demi serangan. Ini dia kita lihat saudara Dafa Ami Wahyudi. Namun terbaca kali ini oleh Reja Fahmi dan kawan-kawan. Oh, tidaklah apa yang terjadi. Bukan sebuah pelanggaran. Lumah badan bisa dikatakan. Sekarang serangan berbalik mencoba kembali lagi diperagakan oleh pemain-pemain daripada tim. Ya, Api Sema. Kita lihat sekuat daripada tim yang disokong di belakang oleh Dr. Purnama dan juga Dr. Faisal. Namun kembali lagi terbaca umpan. Kita lihat kali ini hilang kekuasaan. Di sana ada Teja Saputra. Kerjasama dia dengan Mora Andika. Mora Andika cukup tenang. Kembali lagi bebas kepada saudara Teja Saputra. Kita lihat kali ini angkat bola ke depan. Zubir Orlando yang diincar. Adu lari, adu bola terjadi. Namun kelihatannya sangat bersih tadi daripada saudara Reja Palevi. Lemparan gelap kembali lagi dapatkan. Ya terima kasih berulang-ulang kami ucapkan kepada ketua DPR Aceh, ya Abang Fadli Samalanga, bersama dengan Wapres Persiraja Bos Yudi Ketara, salah satu anggota DPR Aceh sudah tidak di dalam, ya Haji Khalili SH, begitu juga dengan anggota DPRK Kabupaten Birun, Tengku Amriyadi SAP atau Tengku Amtirek, begitu juga dengan Ketua HIKMI Aceh, Arida Makdul atau Gidam, atas dukungan dan kebentuk partisipasi yang telah diberikan kepada kami panitia penyelenggara, cepat dalam mensukseskan turnamen sepak bola Piala Pemuda Lancuk yang kedua tahun 2023. Ya, Rima Jaya. Terima kasih kepada saudara Mustan Ridwan. Kafe Rumah Tuhan Wasri tepat di depan Masjid Agung Sultan Jinta. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda. Istana Motor, Kota Duang Birun. Ketua Astab PSSI Kabupaten Birun, Insinyur Haji Saifuddin Muhammad atau Ayahud. Terima kasih juga kepada Toko Olahraga, Anda Rostot dan RKD Aparel Matan Gelumpang 2. Ari Jaya Prabot, Matan Gelumpang 2. M2 Kafe, Ilai Karing. Ya, siap dalam penuh kepada kita. Terima kasih juga kami ucapkan berulang-ulang kepada ya, Misop 3, Bakso 2 Jempol, Jalan Elak Relut, Pas Persatuan Aceh Serantau. Dan terima kasih kepada Hasbi Fajarna, Toko Handphone, dan juga mantan Imum Gampung Lancuk Pati Ara, Tungku Rusdi. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda. Ya, Bu Aril, kita tak sayang, sebuah tembakan masih belum tepat sasaran. Ya, Sahram Sor, Simpang Jetring, Kecamatan Kuala, yang siap melayani Anda dengan seretan pakaian branded pria Alfarkum Timpang Adam Batri Yellow Kreatif Percetakan dan juga PT Gudang Garam Indonesia. Tapi dari kami penitia peringgala berulang-ulang kepada Anda dan juga EOS Icon Batang Gedumpang 2. India, kita ada saudara Rehan Kori. Kori, kori, kori. Kiri, kiri, ya.
Ya, mencoba kembali lagi. Ada mencoba ke belakang kiri. Kita kali ini umpan terobosan. Terada pada pemilik nama dan berdoa. Amin tadi. Namun apa yang terjadi? Terbaca oleh Fajrul Sofian Kutablam. Ya, lagi-lagi bola keluar. Menjaga lapangan pertandingan. Ya, besok sore sengaja kami kabarkan kepada Anda lebih awal. Takkanlah dengan. Karena kabar yang kami dapatkan. Besok sore, setiap tim yang disokong dari belakang oleh Istana Motor Kota Juang Biru dan AMS Walayan, mereka akan mengandalkan segudang pemain-pemain berpengalaman. Bahkan besok sore, Sabirin ini dan kawan-kawan akan tampil dengan tim El Patra, Lancuk Panti Ara, Kecamatan Kuala. Yang menjadi lawan tanding daripada mereka, tiada lain dan tiada bukan. Ya, juara bertahan Piala Wali Kota Lok Semawi, Porkap FC Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti. Pilih pasti, sudah pasti. Ya, ini dia Mora. Kerjasama dengan Irfanda Ikman. Mencoba kembali menyesuaikan arah serangan. Teja Saputra. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Keras, bisa dikatakan. Sebuah teknik dikeluarkan tadi oleh Andre Mayreza. Di mana tim yang disponsori dari belakang oleh Istana Motor Kota Juang Biru dan AMS Swalayan Banda Aceh. Di mana besok sore mereka akan menurunkan Rolas Divayu, mantan penjaga gawang PSPL Langsa dan Persibaja yang saat ini tampil dengan PSAB Aceh Besar di Liga 3. Riki Ramadan, Najar Abu Bani, Rahul Basya, Zumardi, mantan pemain Persibaja, Nusul Riza, Iksan Juni, Fajun Muhammad Amin, Martin Sea, Erik Kapitra, Farhan ini, Nasir Alaba, Sabirin ini, Jufriyadi Tengku Adi, dan Fani Aulia. Besok sore mereka akan tampil dengan sekuat daripada tim, ya El Patra FC, Lancuk Panti Ara, Kecamatan Kuala. Sedangkan yang menjadi lawan tanding daripada mereka, ya talenta muda masa depan, tim Pesisir Selat Malaka, yang pernah mengangkat juara Piala Wali Kota Lok Semai, Porkap FC Pusung Lama, dari Kecamatan Banda Sakti. Ya, di mana besok sore mereka akan menurunkan Muhammad Rafi, pemain yang pernah mendapatkan sebagai pemain terbaik di Nusantara Open Prabowo Subianto. Ditambah lagi dengan Putra Maulidin, Gigi Kore, Rafi Kerazi, Zikra, pemain Persebaya Junior, Zulham, Dejau, Iqbal, Rezi, Nanda, bersama dengan Sandi dan Andre Prismonika. Besok sore akan tampil bersama mereka. Ya, kabarkan kepada Anda rekan-rekan. Ya, besok sore Resi Wahyudi dan kawan-kawan, mereka akan digantikan oleh tim Pesisir Selat Malaka. Ya, Porkap FC Pusung Lama Banda Sakti bersama dengan Muhammad Raju dan kawan-kawan. Ya, sedangkan yang menjadi lawan Wahri Jawantara, kita dapat menjadi. Nampaknya kembali di tempat tembakan masih berlaku. Hanya membelahkan tendangan gawang. Ya, tupuk semua supaya Roni Hana ketinggalan. Tidak mau Hino Hana bertanggung-tanggung mengapalkan. Patuh lagi lagi ya. Karena tupuk semua kabar yang kamu dapatkan. Kekuatan yang disokong dari belakang oleh Istana Motor dan Aceh Mutuah Walayat. Sarat padat dengan pemain-pemain bintang. Sabirin ini, Fajun Muhammad Amin, Jufriyadi Tengku Aji, Najar Abu Manik, Martunis B.A. dan Rolas Langsa akan tampil dengan tim El Patra, Lancuk Pantiara, Kecamatan Kuala. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Tim Rima Jaya Cekarun Tugang Kecamatan Jumpa. Ya, saudara Mustaqim Ridwan yang juga sore ini hadir di tengah-tengah kita menyaksikan jalannya laga antara dua tim calon juara yang sedang kami berikan di laga semifinal putaran yang pertama ini. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan partisipasi kepada kami panitia penyelenggara. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan berulang-ulang. Ya, Mora Andika, kita lihat kali ini kembali lagi irama permainan mencoba dikuasai oleh Mati-Henti. Kita lihat di sana masih ada Hati Kidal, kerjasama 1-2 sentuhan Revi Pora, apapun masih bisa terjadi. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan dari kaki-kaki diperagakan. Namun sayang, oh Pora, Irfanda Usman, Mu'aril Dewantara ke belakang. Ya, ada Teja Saputra. Kita lihat kali ini kembali lagi mencobakan keadaan mereka dengan sebuah umpan terbang. Raja Fahmi terus mencoba mengajak lari. Reja Maleki kali ini, dua Reja. Dapatnya kembali lagi terjadi perebutan. Lawan. Ya, Revi. Ini dia Rehan Kuri, tapi dia sempurna. Terus mencoba diperagakan.
Revi Pora, baik sekali. Umpan ke arah kepada Lamkaruna kali ini. Tidak dikawal dia oleh Rahmat Rahmadi. Fajrul Sofyan, umpan berpindah kaki. Rahmadi ini lagi-lagi ke arah umpan kepada Mudasir Adil. Mencoba mencari ruang kali ini. Kekuat daripada tim Putra Cetara. Tim yang disokong di belakang oleh Andara Sport Matan Belutang 2 dan RKJ Aparel ini. Ya itu, kita lihat terbaca. Andi Aril Dewantara. Ya Mudasir Adil. Khairul Munandar Dasir. Kita lihat apa yang terjadi. Ya tidak. Ya kita sayang kalau lagi terus menerus memberi diskusi atau arahan di pinggir lapangan. Ya apapun masih bisa terjadi dengan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Lawan. Sementara kami belum berani menjanjikan siapakah yang akan kami tempatkan di putaran di delapan besar. Mendampingi beberapa tim yang telah lebih duluan kami tempatkan. Seperti sekuat daripada tim yang disokong dari belakang oleh saudara Amiruddin Muhammad Daud. Adik kandung kepada Haji Ruslan atau Bang Dikam. Ya PKB HRD Sipa Matlam. Mereka menjadi tim yang pertama, lolos ke putaran yang kedua. Kemudian disusul oleh Gamping United Banda Aceh bersama dengan PDD SC, DP Kota Juang, dan juga PSLS Lancuk Kuala. Klasik! Ya Kore, Andre Baleza mencoba menusul dari belakang. Kita lihat kembali lagi Teja Saputra membuang keluar tadi. Ya lemparkan ke dalam. Rehan Kore, lagi-lagi gelap kuasaan mereka. Ya Irfanda Utman, Khairul Munandar, berbahaya ini. Kita lihat kembali lagi umpan berpindah tadi. Tidak mau Andika. Ramadan. Oh, kita lihat kembali lagi. Ritma permainan mencoba dikuasai kali ini oleh Fahmi. Namun terbaca oleh Rahmat Rahmadi. Itulah serangan datang lagi. Adi Kidal. Terbaca tadi bola oleh saudara Mudasir Adil. Lemparan klub kembali lagi dapatkan. Ya terima kasih berulang-ulang kami ucapkan kepada Abang Fakdi Sapalangan, selaku ketua DPR Aceh Tati. Haji kali ini SH juga tidak ketinggalan. Bersama dengan Tunku Amriadi SAP atau Tunku Amcureh, anggota DPRK Kabupaten Biren. Wakil Presiden Persiraja, Bos Yudi Cetara, dan juga terima kasih kepada Ketua Hikmi Aceh Hidam Masdun atau Hidam, bersama dengan Ari Jaya, RKJ Aparel dan Underspot Makan Gelupan 2, Presiden Tim Rima Jaya, Cetarun Tunang Kecamatan Jumpa, di Sok 3, Bakso 2 Jempol, M2 Kapi, Cetarun Tunang Kecamatan Jumpa. Terima kasih juga kepada persaudaraan Aceh Serantau, Abdi Sajana, tokoh HP yang ada di Kota Santri Samalanga. Ya, bersama dengan mantan Tengku Inu dari Gampung Lancuk Bandiara, Tengku Resi. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda. Ya, rumah Tuhan Rawasteri, milik daripada Putra Lancuk Kuala Rahmat Agus Maulana, tepat di depan Masjid Agung Sultan Jimba. Terima kasih kepada Anda kami ucapkan berulang-ulang. Darah-darah simpang kekuasaan kepada Kuala. Kedua askar pengikut Kabupaten Biren Insinyur Haji Saifuddin Muhammad juga tidak berjalan bersama dengan Istana Motor. Ya, Kota Juang Biren, Yoyo Kreatif Percetakan, Alparfum Simpang Adat Bakri, dan PT Gudang Garam Indonesia. Kali ini kita sebutkan kembali lagi
Ya ini dia, Khairul Munandar. Mencoba kembali mengatur irama permainan. Mudasir Acil mencoba membuka ruang. Rahmati ini datang dari belakang. Kita lihat kali ini jangan semoga dilacak-lacak. Berbahaya situasi. Oh, tembakan. Namun masih berhasil dibentangkan oleh penjaga gawang Arif Munandar. Lagi-lagi, ritme permainan berhenti-henti. Sekarang bola dikasih pemilik nama dan berdoa. Amin. Kerjasama 1-2 dengan saudara Aidil Rasidi. Di sana ada Rehan Kore kali ini. Kita kembali lagi. Kekuat daripada tim. Ya, Afisena FC. Pertama serangan mereka. Namun banyak lagi bola dikasih lawan. Kita kembali lagi skema permainan mencoba diperagakan oleh Fadil Sofian dan kawan-kawan. Ini dia Munandar. Kerjasama dengan Mora Andika. Mora Andika berpindah sementara kepada saudara Rahmadi. Ya Rahmadi. Kita lihat direbut bola oleh Lamkaruna. Ya Kore Rehan. Lagi-lagi Rahmadi ini. Irfan Daudman. Teja. Ya kita lihat lagi-lagi Mu'ari Dewantara. Mencoba kembali ke mengancam. Ya ini dia kepada Reza Fahmi. Teja Saputra. Irfan Daudman. Cantik sekali. Umpan berpindah kaki kepada Khairul Munandar kali ini. Kita kembali lagi Munandar. Lepas. Oh sayang. Reza Fahmi. Coba offset bisa dikatakan. Kita lihat bendera di luar digoyangkan. Reza Fahmi coba offset di jantung area pertahanan. Daripada tim Afisena. Tim yang disokong dari belakang oleh salah satu anggota DPR Aceh saat ini, Dr. Purnama Setiabudi. Itulah lagi-lagi, irama permainan belum henti-henti. Di sana masih ada Irfan Daudman. Irfan Daudman mencoba kembali lagi mengatur irama permainan mereka. Teja Saputra mencoba kembali lagi mengatur celana. Itulah kali ini Reza Fahmi membuka ruang. Kerjasama 1-2 sentuhan. Namun kandas kembali lagi bola dikasih Ramadan. Ya ini dia kegiatan Khairul Munandar. Serangan datang lagi lewat kaki muda Seratil. Pelan saja umpan berpindah ke belakang. Lagi-lagi bisa dikatakan berpikir terus-menerus mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim Putra Cetara sepanjang laga babak yang kedua ini sementara. Kegiatan muda Seratil kembali lagi dengan sebuah umpan crossing ke gawang. Ini dia Teja Saputra. Berkabar dia mencoba kembali ke bersama dengan Mora Andika. Mora Andika kepada saudara Irfan Daudman. Ya Panda. Oh terbaca. Kita lihat kembali lagi serangan berbalik. Ini dia pemilik nama dan berdoa. Iho pria. Amin. 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 Oh. Namun dijawab tadi oleh Mora Andika. Ya Mora Andika. Mencoba kembali lagi mengatur irama permainan mereka. Kita lihat di sana masih ada. Ya Teja, kerja sama 1-2 sentuhan. Kita kembali lagi irama permainan mencoba diperagakan. Cantik sekali, Mu'ari Dewantara dengan sebuah umpan panjang. Muka si Acil cara ini mencoba mengancam. Dari sisi sebelah kanan, tengah Reza Fahmi di belakang. Jumil Orlando, baik sekali. Mu'ari Dewantara kembali lagi. Padahal ulang di Namun terbaca oleh Mu'ari Dewantara. Munandar kali ini atau Nanda Bulu panggil sehari-hari. Jubil Orlando kembali lagi mencoba mencari ruang. Cantik sekali. Irama permainan dikuasai kali ini. Berkati muda Seratil. Muda Seratil mengambil ancam-ancam. Kita lihat sebuah sungai keras. Namun apa terjadi? Kembali lagi jatuh bangun sore ini. Saudara Arif Munandar. Yang bisa dikatakan Arif Munandar sore ini dengan katakan. Karena berulang-ulang tembakan, percobaan demi percobaan. Namun masih berhasil dimentahkan oleh penjaga gawang kelahiran Gude Arun. Ayo. Ya kita lihat sekarang. Cantik sekali. Teja Saputra. Dibayang-bayangi oleh Aidil Blue tadi. Nanda Blue. Panda. Kita lihat sebuah percobaan. Namun kembali lagi masih belum terasa parah. Tembakan diulang mantan pemain Indonesia Raya. Putra lewat lagi.
Cek pintu moto. Kok baru bahai dah ya? Oke, oke, bahai dah. Cek pintu moto. Ari. Rahmadi. Mudasir Adil. Andre. Ya, Fajar Sofyan, cantik sekali. Kita berlaku dan dicari. Kalau menang lagi dan ketipu Arin Jawa Tara, kita ada sapu bersih daripada Reja Tarepi. Lagi-lagi datang Arin dari belakang. Kita mudah si Acil kena sama 1-2 sentuhan. Acil Lukasi. Namun kena sungguh dilepaskan. Pandang! Dua kali percobaan dari kami. Tidak ada kali ini kembali lagi. Bola kita yang jatuh dikasih Keja Saputra. Ya, Irfan dan Irfan. Mencoba kembali lagi melebar. Di sana ada Mu'ari Dewantara. Kita kerjasama kembali lagi yang sangat rapi daripada pemain-pemain putra Jepara kali ini. Cantik sekali, namun sayang umpan dressingnya tidak tepat daripada Mu'ari Dewantara. Ya, support Singo supaya drone Anda ketinggalan. Lagi-lagi kami juga mengabarkan kepada Anda line up daripada tim El Padra Lanjut Pampi Ara, Kecamatan Kuala. Besok sore sarat dengan pemain-pemain Liga Indonesia. Semisal seperti Jo Priyadi, Tengku Haji, ditambah lagi dengan Saiful Bin Saburin ini, Nasir Alaba juga tidak ketinggalan bersama mereka, Yakisan Juli, Erick Saputra, Martin Zeyar, Farhan Kidi, Faizul Muhammad Ani, Fani Aulia, Rahul Mutiara, Riki Ramadan, Najar Abu Mani, Nuzul Riza, Jumar Bicak Rabu, dan Rolat Langsa. Besok sore mereka akan membawa yang besar daripada tim El Padra, Lanjut Pampi Ara, tim yang dimenjari oleh saudara Syawal Antetam. Besok sore akan kami kawinkan dengan Porta Pusum Lama. Kuri. Kita lihat kembali lagi dalam taruna. Mencoba mencari ruang. Kita lagi di dalam mencoba diteragakan. Kenapa? Lagi-lagi skema permainan kelemahan ini. Ya, umpan berpindah kaki. Semalam mulai hari ini. Ya, Bunda dan kembali lagi mencoba pengatur irama permainan mereka. Zubir Orlando menusuk dari belakang. Kita terarah umpan. 1-2 sentuhan yang sangat rapi. Orlando Zubir kali ini mengancam mengambil ancang-ancang. Situasi berbahaya. Namun sayang, sebuah tembakan mereh-reh bisa dikatakan. Piala Wali Kota Luhut Semangi Porsap FC Pusung Lama Banda Sakti. Yang perlu Anda ketahui, besok sore meskipun pemain-pemain muda pilihan yang diturunkan oleh tim Porsap FC, jangan Anda pandang sebelah mata tim Bungu Pasi. Ya, karena di sana terdapat pemain-pemain terbaiknya seperti Kiki Tole, Muhammad Raji, juga tidak ketinggalan Bumbung Maulana. Bukan itu saja, ya, Raju dan juga Nanda bersama Resi Wahyudi besok sore akan diturunkan oleh tim posisor Serat Malaka. Porsap FC Pusung Lama, jangan Anda pandang sebelah mata meskipun besok sore mereka menurunkan Anu Ike di lapangan ini. Sekali dua lawan satu pelanggaran terjadi di depan wasit yang kerap Anda saksikan di layar ini. Safri Jazuli sudah pasti. Ya, kesempatan didapatkan. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Siapa kali akan dipercaya oleh pelatih mereka, saudara Rahmat Tengsajan. Ya, Mora Andika, Irfan Da Usman, Mudasir Adil. Bisa dikatakan tiga pemain ini memiliki tembakan mematikan. Ya, sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Hai, gitu dong, kamu gitu. Kuman Udadan. Pegang mana? Ayo, ayo, ibu Udadan. Ya, dia mati keeper. Mematikan. Ya, dia. Ini dulu dia mencari orang itu. Ada tidak ada itu. No, macam no. Ya, kita lihat kali ini Mora Atika. Cantik sekali. Oh, dia pasti menjadi lawan. Kita lihat sekarang. Dua kali peramakan. Kembali lagi. Anda tidak sendiri. Dimana? Ya, namun dia sangat disayangkan tembakan kepada Mora Andika. Ya, mengenai dia gawang dari gawang yang dicawat oleh Arif Winandar. Lagi-lagi serangan demi serangan terus menerus mencoba diperagakan. Kita ini sampai lagi di kaki Romai. Oh, kita apa yang terjadi? Nampaknya kali ini bola keluar. Ya, hanya membuahkan tendangan. Oh, tahu, dua tahu. Yang kedua juga. Dua tahu. Sempatan no. Oh, ya, kita berpeluang
dan bukan Munijar. Jangan lupa
cok yang bola kabe, bola kabe. Beradi. Pajal. Masih pajal now. Napa tu awak ni? Mang. Napa tu pun? Jaro yang jelah bola ya. Kuatir bola pun. Ayo cepat cepat. Dan sebab umpan menusuk ke dalam. Betul, betul. Aidil pun tidak pelan. Gempo pucuk malainan. Apa yang dia wasit? Irfan dah jelah far bola kan, jelah. Jelah. Jaro bola. Lupa bola jaro bola. Tak gak jaro bola. Apa? Apa? Ya talu, ya talu. Waduh, apa jauh? Apa pernah kita terjadi dengan jalan-jalan tak perasan hari ini? Kita kembali lagi. Mencoba mengambil ancang-ancang. Kita sudah kami. Oh, sebuah tembak. Masih belum tepat sasaran. Hanya membuangkan tendangan kalah. Wasit tak jauh. Ya, apa pun yang kita bilang, saya sambil pulang. Wasit, terjadi sudah diam kembali. Dari tim, ya. Pame, wasit, tak jauh. Yang dipilih keluar, nomor 5 Akil. Dan masuk nomor 2. Kedua. Ya, Vikro Kuran. Atau apa? Jalan aja, jalan, jalan. Ya. Napa je abang Osi? Kecewa dah pula saya. Pada bayu ada, aku bayu ada. Ada pemain jumbo dua rodu untuk jajak dari jalan. Ya, kita nak lagi lagi. Cepat cepat cepat. Ya, Zikro Imran. Main sportif aja, main sportif. Jalan 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 ju. Bas. Ya, Mora Andika, satu bersih saja. Peluang didapatkan. Wasit, wasit, kontak kami. Ayo, ayo, ganti pemain, ganti pemain. Ya, kita lagi lagi kesempatan dapatkan oleh sekuat daripada tim Asri Sena FC. Masih ada Rahmadi ini. Mora Andika. Oh, lagi lagi. Ya, semakin tertekan. Tapi kadu pula kena wati. Tapi kadu pula kena wati. Kadu pula kena wati tapi. Peluang mendapatkan tahun ini. Bangkat tim ayo naik cop lagi. Bye. Ya, bola hanang dua sampai kerawati. Bola hanang dua sampai kerawati. Pasti ini sudah pasti handuk gua. Oh, bola, 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 bola. Jadi cok bola yang jelek lah. Ya, tubir. Bajak bebeng kau. Kairul Bunanda. Ini jauh.
Lemparan telah mendapatkan. Aji bicok boleh anak yang bola bola 1-0. Ya di sana masih ada. Bola 1-0 ni hijau. Bola beri hijau. Berpindah kaki sementara. Lagi-lagi skema permainan dikuasai. Ya namun apa aja bola keluar kali ini. Yang akan berhadapan dengan Polkat FC Kusung Lama dari Kecamatan Banda Sakti. Ya Nanda dulu. Reja Fahmi mencoba menusuk dari belakang. Kita dah sayang. Nampaknya Tumbera duluan di belakang. Ya Arif Sunanda. Ya lagi-lagi serangan demi serangan mencoba diperagakan Amin Dafa Wahyudi. Kedua kali ini kembali lagi. Ya Revi kerjasama 1-2. Adi Kidal mengatur irama permainan dia. Cantik sekali. Namun apa yang terjadi? Satu bersih kepada Mu'arif Dewantara. Ya ini dia kita lihat Andre Ramadan ke belakang. Andre Reza. Kita lihat dengan sebuah umpan tarik mulut gawang. Berbahaya sekali. Kita apa terjadi? Nampaknya Andre di bagian depan dan daripada penjaga gawang Mulia. Ya makin mendekat. Kau kecewa Ramadan. Jalannya pertandingan pada sore hari ini. Anak-anak bayar di Pasain, mundur saja. Ya, Polkat FC Kusung Lama dari Kecamatan Banda Sakti. Juara bertahan piala wali kota, Luhut Sumawi. Ya, ini dia. Namun diamankan oleh Arif Kutendar. Memang 5 menit. Pre, amin. Amanda kan jauh. Ya, cantik sekali. Nah, lagi-lagi dekat dengan kekuasaan Molik ya. Gaul aja bola. Apa? Wasit sama Masih belum cepat ke gawang yang dikawal oleh Sofyan. Yakni Liza. Kayeh duai. Kecewa. Yang bati. Maghrib. 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 Maghrib.